daya ikan mas bro, umur 5 bulan menggunakan pelet SPM. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu lagi di channel Murang Merasi. Video kali ini kita mau vlog budidaya ikan mas. Nah, ini yang kita vlog budidaya ikan mas yang umur 5 bulan mas bro. Ini kita mau kasih umpan. Nah, ini kita umpannya kita buka dulu. Kita menggunakan umpan SGM. Ini tepatnya di Desa Ki 1 Tambak Esri. Oke, bagaimana keseruannya? Langsung aja kita kasih umpan makan. Tapi nilainya ketinggalan di enak ya mas ya? Masih enak di luar. Budidaya ikan mas bro, umur 5 bulan menggunakan pelet SPM. Ini ikan 13.000. Di mana tak berangsak lagi mas? Ini merupakan rongsak. Rongsak ya. Alatnya SPM. Lawan matahari deh ini. Oke, ini budidaya ikan mas umur 5 bulan. Ini bibit ikan sekitar 13.000. Dulu waktu ngasih masuk ikannya ukuran masih 1 jempol. Nah, ini sudah 5 bulan ikannya udah 1 kilo 3, 1 kilo 2. Ini proses panennya nunggu 1 kilo 1 sama 1 kilo 2. Mungkin sekitar 1 bulan lagi baru bisa dipanen. Nah, ini jenis ikannya mas bro. Ini kolam tanah jenis tada hujan ya, tidak ada pakai blower, tidak ada pakai saluran paralon yang masuk ke dalam kolam. Ini airnya tada hujan karena tanggul sama sungainya lebih tinggi tanggul, jadi susah untuk ngambil air dari sungai. Nah, untuk pelet kita menggunakan pelet SGM. Nah, ini ikannya sudah berkumpul semua di sini mas bro. Oke, ikan mas. Kolam 1,5 hektar. Umur 5 bulan. Dicampur apa ya Mas Ra ya? Kok Mas kabeh ta ya? Tapi anak sing keturunan koi barengan ya, Mas. Harga jual iki rasa iki, Mas. Padha wae inilah. Sekarang Mas ya. Sekarang kisaran 27-an. 27 ya. Kalah larang kok, Mas. Angel longko ya, Mas ya. Alat SPM 1 hari 2 sak. Iya nek cek gondok ayo mas yo angel buat ya pengen dia cek gondok ya baru cepetnya enak si jinus cepetnya.
sungguh nu buat apa nila mas? Nila kecil sudah. Untuk bikin. Baru umur seminggu. Baru umur seminggu. Sampai nyemplung nih berarti ya. Walah itu sekarang bisa memang enak kali tapi walah kapan korong lanjut mas. Nah ini ikannya sudah agak kenyang. Nah ini ikan-ikan yang sudah ini kenyang sini tuh. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi.